Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guys kita kerja kayu ulin lagi. Ini kayu ulin di dalam belukar sama yang punya suruh kerjakan aja. Karena lahan ini nanti mau dibikin ladang tahun ini. Jadi sebentar lagi ditebas, nanti bilangnya kalau setelah ditebas mereka bakar ladang, kayunya ikut terbakar, sayang. Jadi dikerjakan aja biar jadi sesuatu bermanfaat lah. Ya kan ini sebetulnya kayunya gede. Gede sekali, tapi bolong. Orang sini tidak suka kayu-kayu yang bolong gini, nah, karena mereka ngolahnya susah. Sebetulnya saya juga gitu, cuma karena saya yang ditunjuk untuk mengolah, jadi oke lah. Kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nih guys, dia batangnya gede tapi agak gepeng. Tuh, lumayan panjang betulnya.
sana. Kita masih